Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larsnya Nidia Kirana dari kelas 1958 nomor absen 21. Di kesempatan kali ini saya akan mengapresiasi karya seni rupa dua dimensi pada salah satu lukisan yang ada di rumah saya. Yang pertama, saya akan menilai dari aspek gagasan atau ide. Aspek gagasan atau ide yang dikemukakan oleh lukis tersebut sangat menarik, karena lukis tersebut dapat menghasilkan lukisan yang sangat indah dan memiliki makna yang sangat penting untuk kita. Yang kedua, saya akan mulai dari aspek teknik. Lukisan ini dilukis menggunakan teknik pale on canvas. Lukisan ini dilukis menggunakan kuas yang halus, karena terlihat dari goresan-goresan yang ada di atas kanvas terlihat sangat rapi dan tidak abstrak. Hal ini membuat lukisan ini akan dan rapi saat dilihat dari jauh maupun dari dekat. Selain itu, pelukis sangat memperhatikan tekstur dari lukisan tersebut. Ketiga, saya akan membahas aspek dimensi lukisan ini. Lukisan ini memiliki luas 130 cm x 130 cm dan dilukis di atas media kanvas lalu diberi frame untuk mempertegas lukisan tersebut. Dalam lukisan ini terlihat beberapa objek. Yang pertama ada ikan sebagai objek utama dan juga ada beberapa teranai sebagai objek pendukung. Dari sisi gelap terang, nampak cahaya muncul dari sisi kanan atas objek. Karena adanya cahaya dari sisi kanan atas objek, membuat objek terlihat lebih nyata dan cerah. Keempat, saya akan membahas tentang aspek wujud lukisan. Lukisan ini menurut saya menggambarkan kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan meskipun kita semua berbeda. Jadi menurut saya, pelukis ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kita seharusnya tidak boleh membeda-bedakan orang yang memiliki warna kulit berbeda dengan kita. Karena kita semua adalah manusia yang sama. Yang kelima, saya akan nilai dari aspek gaya atau corak. Lukisan ini memiliki gaya atau aliran naturalisme dan realisme. Hal ini dikarenakan di dalam lukisan ini menggambarkan suasana alam, yaitu sungai. Jika ditinjau dari kegunaan lukisan ini berfungsi sebagai hiasan, namun juga memiliki pesan moral yang mendalam. Sekian apresiasi karya seni rupa dua dimensi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata yang tidak sengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.